Ya, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Innermost dan senang sekali saya bisa kembali hadir bersama-sama dengan teman-teman semua dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menyaksikan video saya ya. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video mengenai perbandingan kedua alat tensimeter digital yang menurut saya patut untuk kita mereviewnya ya, mengenai perbandingan tensimeter digital dari kedua alat tensimeter digital yang berbeda. Dan saya tidak akan membandingkan kedua tensimeter itu dari segi spesifikasi ataupun dari segala hal-hal lain yang bersifat keunggulan dari kedua produk ya, tapi saya akan membandingkan dari segi akurasi ya, ketepatan akurasi dari kedua tensimeter digital tersebut. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe video saya agar saya bisa bersemangat lagi dalam menampilkan video-video yang lebih menarik lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan bagaimana review dari kedua alat tersebut ya, teman-teman bisa menontonnya dari kedua alat ini, teman-teman bisa menontonnya agar lebih jelasnya. Pada kesempatan ini saya sudah melakukan uji dari kedua alat tensimeter ini secara bersamaan dan hasil dari kedua alat ini saya akan tampilkan ya sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran dengan kedua alat masing-masing. Yang pertama tensi 1, dan setelah itu saya akan melakukan pengukuran untuk tensimeter digital Sinocare. Kita sudah menyaksikan video mengenai tingkat akurasi dari kedua alat tersebut, tensimeter digital merek Sinocare tipe BA801 dan juga tensimeter digital dari Tensi One
OneMed 1A, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedua alat tersebut memang sejauh ini sudah menunjukkan hasil yang kurang lebih sama, namun tetap saja ada sedikit perbedaan dari kedua alat tersebut. Namun bagi saya, kedua alat tersebut perbedaannya tidak terlalu signifikan atau tidak jauh dari perkiraan. Dengan video saya ini, teman-teman bisa mengambil kesimpulan atau teman-teman bisa memilih tensimeter sesuai dengan harga dan kapasitas dari teman-teman itu sendiri. Nah, demikianlah video saya mengenai perbandingan akurasi dari kedua alat tensimeter digital dari Sinocare tipe BA801 dan tensimeter digital OneMed Tensi-One 1A. Jika teman-teman suka video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe video saya di channel Yosua Innermost. Dan sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya, dan salam sehat untuk semuanya.